Selamat pagi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Jumpa lagi bersama channel kami Udin Ninja Channel di Pasar Kambing Karangpucung teman-teman ya. Cukup padat untuk hari ini ya. Hari Rabu tanggal berapa sih Kang? Tanggalnya, kemudian ora? 29 ya? Apa 28? 28, dilihat dulu tanggal 29 Mei 2024. Tentunya kita di lapaknya Kang Jimun teman-teman ya. Kita ngelipun untuk dagangan Kang Jimun dengan jantan jumbuan kepala hitam. Nah, ini barangnya. Untuk TB-nya tentunya 90 up. TB-nya sekitar 95 TB-nya teman-teman ya. Posturnya bagus, gagah. Lambir lebar. Kita langsung tanyakan harga. Tanduk juga aman teman-teman ya. Kira-kira berapa Kang? Langsung harga 55 ya. 5.500 teman-teman ya. 5.500 TP 95-an. Gagah. Kondisi juga gemuk, tapi gemuknya gemuk standar teman-teman ya, bukan gemuk banget. Beda gemuk banget sama gemuk standar. Sudah 5.500. Kita geser lagi ke berikutnya. Ini Kanggi ya. Kepala merah teman-teman ya. Kalau ini TB-nya sekitar 90-an. 85 up TB-nya. Kondisi gemuk tentunya. Kalau ini ya gemuk teman-teman ya. Ini kondisi gemuk. Rewos. Bal. Kepala merah. Tanduknya melengkung. Tentunya dengan kelas medium teman-teman ya. Kira-kira berapa Kang? Harga pira 4.500. Nego tentunya ya. Masih bisa nego teman-teman ya. 4.500. TB-nya 90-an, 85 up. Wah, yang ini bagus lagi teman-teman ya. Dengan pola warna jerabang merah kembang duren. Jerabang. Ada plisirnya hitam. Untuk tingginya ini sekitar 85 teman-teman ya. Tingginya 85, kita akan spill lebih jelas yang ini dari samping sini. Nah dari sini kelihatan jelas teman-teman ya. Nah ini barangnya. Kadang teman-teman ya barangnya ya. Gagah, gemuk. Kondisi sangat gemuk. Kira-kira berapa Kang? 45, 4.500 yang ini teman-teman. Tentunya juga masih bisa nego. Untuk TB-nya 85. TB 85. Kita geser lagi yang merah gula geseng, yang ini. Merah gula geseng. Warnanya bagus nih teman-teman ya. Oh dari sini. Penyinarannya kurang teman-teman ya, kalau dari sini kan. Merah gula geseng untuk TB-nya sama 85-an. Kurang lebihnya. Kondisi juga gemuk. Untuk harga belum kita tanyakan teman-teman ya. Orangnya lagi sibuk gitu. Harga berapa Kang? Yang ini 4.000. Oh malah lebih murah. Selisih 500 teman-teman ya sama yang tadi. Yang ini 4.000.000. Tentunya juga masih bisa nego. Kalau ini gemuk ini. Satu lagi yang ini. Oh, kalau ini gemuk teman-teman ya. Ini gemuk ini. Gemuk banget. Heblek. Pola warna putih. Ada merah sedikit di kepalanya.
Untuk TB-nya sama 85-an. Gemuk teman-teman yang ini. Gemuk banget. Harga sama 4.000, berarti sama yang tadi merah gula geseng itu. Jadi ada berapa ekor tadi? 1 2 3 4 5 ya, Kang ya? Ada 5. Berarti harga 55, harga 4,5 dan harga 4.000-an. Nah, ini tadi 2 ekor ramai yang itu paketan harga 4.000-an, berarti 8.000. Ini 4,5-an, harga 9 juta. Terus yang itu harga 55, yang ini. Yang ini harga 55 ini. Paling jumbo untuk dagangan Kang Cimun ya. Dagangan Kang Cimun paling jumbo ini. TB-nya 95-an. Bagi teman-teman yang minat ya, nanti screenshot kirim ke Kang Cimunya untuk nomor telepon, tentunya nanti kita sematkan di layar panjenengan nego sendiri. Ini orangnya lagi di nego, kelihatannya sih ada kecocokan harga. Langsung transaksi ini deal. Ini salaman burung. Nah, ya, silakan. Di dada kena, kondisi lemu banget. Gemuk. Lagi ditawar 11 ya. Juta minta 12. Oh iya, siap-siap. Dua viral ya, Pak? Ya, Pak. Oh. Ditawar 11 juta 3 ekor, teman-teman. Mintanya 12. Selisih hanya 1 juta aja. Selisih 1 juta aja. Bagi teman-teman yang minat ya, nomor kontak Kang Cimun nanti kita sematkan di layar. Kita geser lagi ke berikutnya. Masih dengan kelas jantan. Lumayan padat untuk hari ini, teman-teman ya. Memang makin lama makin padat aja ini, karena memang sudah mendekati ya. Sudah mendekati Lebaran Idul Adha. Kurang lebihnya sekitar 2 mingguan lagi. Kita akan jalan lagi cari yang ekonomisan. Kita yang cari ekonomisan. Yang ini yang paling jumbo di Pasar Kambing Karang Pucung, teman-teman ya. TB 1 meter up yang ini. Milik kawan kita. TB 1 meter up. Gadok teman-teman barangnya. Ngerisik ki. Sing gede, Harga tentunya tidak murah, teman-teman, kalau barang seperti ini. Pokoknya udah 1 meter up itu udah untuk memang untuk kambing, untuk pencapaian 1 meter up itu sangat sulit, teman-teman, kalau enggak perawatan dari kecil. Terutama dari breeding, dari keturunannya, paceknya. Nah, ini udah tembus 1 meter up, tentunya harganya tidak murah. 9 juta tentunya juga masih bisa nego, teman-teman ya. Nego tipis. Tentunya harga di lokasi. Gagah barang ini di layar aja udah penuh nih. Harga 9 juta tentunya juga masih bisa nego, teman-teman ya. Ini barangnya paling jumbo untuk hari ini di Pasar Kambing Karang Pucung. Bagi teman-teman yang minat nanti kontak kita juga. Untuk kirim ke Jakarta tentunya juga bisa, teman-teman ya. Tapi untuk harga masih di lokasi. Nanti kalau memang barangnya masih ada kita sampaikan masih ada. Paling jumbo untuk hari ini di Pasar Karang Pucung. Sangat gemuk ini, teman-teman ya. Tidak kecewa. Ini kalau di Jakarta tentunya harganya udah paling nggak 15-an, teman-teman ya. 13 sampai 15 juta barang seperti ini. Sangat ya. Ini pemiliknya, teman-teman ya. Kenapa bro, teman-teman, apa sang juta? Ya 9 juta ini pemilik, teman-teman ya. Tentunya juga masih bisa nego. Bagi teman-teman yang minat langsung kontak pemilik juga, nanti kontak kita juga bisa. Untuk kirim Jakarta juga bisa ya, Mas Bro ya. Pokoknya ekspedisi kita yang urus, pokoknya aman. 9 juta juga tentunya juga masih bisa nego. Barang memang tidak mengecewakan, teman-teman. Sangat puas ini kelasnya
Sultan-sultan ini. Anu ya. Gagah dan benar-benar sempurna ini teman-teman ya. Lanuknya besar, panjang, lampir lebar, posturnya istimewa. Paling jumbo untuk hari ini di pasar Kambing Karang Putih. Kita geser lagi ke berikutnya teman-teman ya. Di maning bro, nggak mau bro. Versi ciki ada kabir lagi. Tolong apa ya? 3 juta yang ini teman-teman ya. 3 juta rupiah yang ini tentunya juga masih bisa nego tipis. Kondisi juga gemuk. Untuk bulunya memang bulu tebal teman-teman ya. Rp3 juta yang ini milik jagoan Mas Ipung tentunya. Ini bro harus balik apa? Boleh tiba pakai. Kita geser lagi ke berikutnya teman-teman ya. Kita geser lagi ke berikutnya. Hah? Iya, anak lorong nggak lor? Bila mobil bilunya? Orang di dunia. Orang masih di dunia kan? Oh tulis nang kene. Kita masih cari-cari lagi teman-teman. 3.500 yang ini. Lalu 5 atau 3.500 TP-nya 80-an. TP 80-an. Kondisi gemuk-gemuk standar. TP 85. Tentunya harga di lokasi teman-teman, harga di pasar nih. Kang gue harga berapa, Kang? Sungguhnya tuh ojar gue sungguhnya tuh gue kalian orang keton. Kira apa tangnya bu? Kayaknya. Wah tidak kena. Kurang lebih ya sekitar 4 ribuan teman-teman atau 4 jutaan yang ini. TP-nya 80 up tentunya. Kondisi sangat gemuk ini. Bisa kita lihat bulunya pandes. Bulunya pendek ya, bersih, bulunya pendek. Kondisinya bagus sih. Untuk pemilik memang belum kita temukan harganya, tapi kisaran ya 4.000 lebih dikit lah, sekitar 43-45 itu. Jadi itu ditarik sama tukang tarik ya. Memang kalau di pasar biasanya yang punya malah nggak jualin teman-teman, yang jual khusus ada tukang tariknya sendiri. Si sistem memang cari rezeki lah, cari uang rokok seperti itu. Kita sepi lagi yang lain. Nah ini ada yang gudeng, ada yang gudeng hitam. Kita akan sepil, tapi untuk pemilik kayaknya belum kita temukan untuk pemiliknya. Bagus ini gemuk ini. Hitam. Dari kapan mbak? Yang ini yang hitam? Bagus ini teman-teman yang hitam tuh, gemuk. Kita akan sepil dari sini. Kita akan sepil dari sini. Memang pasarnya sangat padat, jadi untuk nyari selah itu agak sulit teman-teman ya. Kondisi sangat gemuk, untuk harganya sekitar 4.500 teman-teman, karena memang kita belum temukan pemilik ya. Kita temukan pemilik, harganya sekitar 4.500, TP 80, up 85. Gadang barang. Yang ini 285 milik kawan. 285 teman-teman. 2.850 yang TP-nya 80-an. Kita geser lagi ke berikutnya. Masih cari lagi. Bapak ini orang patut ya, kawan-kawan Ekban. Halo Mas Bro, kawan kita teman-teman ya, Mas Dwi. Lanjutkan, ke Rampung nanti sih. Si Cikrok is bagian ini. Pola seberapa rumah. Yang sing di mbak.
jaluk pira sih ane? Jaluk kurang seperapat. Kurang seperapat. Sangane? Sangane. Sangali kurang kurang seperapat. Tadi tak yang bersumpah nampang dipakai. Juga teman. 2.900. 2.900 yang ini. Barang bagus, bos. Barang bagus ya. Lembut ya. Juga, tingginya 80-an. Kurang 3.000-nya tuh kurang. Kurang 3.000-nya 3.000 masih kembali. Hanya 2.900 saja. Seperti ini barangnya. Warnanya bagus juga. Yang kayak gue yang mono, kalau belumnya berdua. Ini juga ada teman-teman ya, kembang gelagah yang ini, jantan kembang gelagah. Yang gede nih. Yang gede ya, TV tentunya 85-an teman-teman ya. Warnanya bagus, ganteng, gemuk juga, tanduknya, tanduk aman ya. Tanduk aman tuh, terus untuk pacek oke. Harga Kang? Harga 45 ya? Harga murah. 4.500 ini pemiliknya teman-teman ya. Barang ready, ada di Pasar Kami Karangpucung. 4.500 tentunya juga masih bisa nego. Gemuk ini barang, bener-bener gemuk ini. 4.500 tentunya juga masih bisa nego. Ini kalau jantan bulu-bulu seperti ini memang gemuk teman-teman, bulu pandes nih, bulu pendek. 4.500. Tentunya juga masih bisa neko, barang ready tersedia di Pasar Kambing Karangpucung teman-teman. Nomor telepon ada nggak Kang? Hah? Nomor teleponnya ada nggak? Nomor teleponnya. Nanti kalau ada teman-teman yang minat telepon kan bisa. Ada nggak? Lupa. Lupa. Nah, nanti kalau ada yang seneng telepon nggak bisa dihubungi gimana? Soalnya kan sistem penjualannya kan online. Biasanya kan teman-teman yang kerja di Malaysia, di Taiwan itu kan telepon ke kita. Ntar kita telepon ke jenengan seperti itu. Barang masih ada apa enggak seperti itu. Nanti kita ambil barangnya kan kita bayar. Mulai dari kasing di. Oh itu itu. Oh ini gampang lah kok gampang. Nek esok pasaran ketemu maning biasanya nomor pesan hubungi Rika. Nah ini barangnya teman-teman. Cuman nyari nomor kontaknya memang susah nih. Nanti bagi teman-teman yang minat nanti kontak kita juga, nanti kita kalau barangnya masih ada kita sampaikan masih ada. Oh ya, 0831 9215 8868 ya, dengan Pak Sinten Murianto. Oh Pak Murianto, nggih. Barangnya teman-teman ya, 4.500. Bagi teman-teman yang minat nanti kontak dengan Pak Murianto. Versi gemuk harga 4.500 nih, recommended yang ini. Tadi nomornya kita sebutkan, kontak dengan pemiliknya, telepon langsung. Kita geser lagi ke berikutnya. Ini mas bro, wih, kawan kita, Mas Rohim, dengan jantan ekonomisan. Kakak Abdul Wangana, men, sinarnya dapat bagus dari sini teman-teman. Dengan barang ekonomisan tentunya, Mas Rohim untuk hari ini. Di bro ireng-ireng kabeh ki. Empat ya. Empat ekor. Empat apa tiga ekor? Hitam, hitam teman-teman ya. Warna budengan, hitam mulus. Untuk TB-nya 70. TB-nya 75-an. Kurang lebih. Urung poel ya, bro ya? Belum poel. Yang ini harga, Mas, bro? Harga 48. Dua ekor berarti. Dua ekor 48. Warna hitam-hitam. Ini yang satu kita sepil, kondisi gemuk, belum poel, masih sangat muda. Untuk akekoh kelas ekonomisan. Dan yang ini dua ekor paketan harga 4.800, tidak sampai 5 juta. Kita geser lagi berikutnya, yang dua ekor juga sama. Harga paketan juga. Harga paketan juga yang ini. Nah, barangnya si kembar. Untuk TB-nya sama sekitar 73 sampai 75. Posturnya juga bagus, tentunya dengan akekoh kelas ekonomisan. Harga berapa, Mas, Bro? Sama ya? 48. Siap.
bagi teman-teman yang minat ya, dengan dagangan Mas Rohim ada 4 ekor ini, 2 ekor 48, ini 2 ekor juga 48. Garut malah lebih bagus, diborong untuk satuan juga boleh. Bagi teman-teman yang minat ya, nomor kontak pemilik nanti kita sampaikan di layar atau kita siapkan di layar, panjenengan ego sendiri nanti. Untuk kelas cakatan masuk nih kawan kita. Mas, kata-kata hari ini Mas Bro? Kata-katanya ya seperti biasa lah. Sing penting udut, seperti ngebul. Sing penting ngebul, siap. Salam ngarit. Salam ngarit, tetap semangat. Pokoknya sing penting laporan ke pasar aman. Kata-katanya gimana? Kata-katanya kalau nama kelakon demi nyai ya. Wah, sing penting nyai bisa toko bedak kayak saman. Itu yang paling penting. Sing lanang tawis keleleran nang pasar, sing wedon jan. Lambrak-lambrak karo nyekel HP. Deman dasare. Deman. Kudu deman karo bojone. Oke, teman-teman, kita jalan lagi ke berikutnya, tentunya masih dengan kelas jantan. Kang, harga berapa, Kang? 46 atau 4.600, tentunya dengan akeko kelas ekonomisan. 4.600 2 ekor. Bisa digoyang. Bisa digoyang ya? Goyang apa? Goyang apa? Bisa digoyang. Bisa digoyang. Bahan pengemukan juga. Jantan bahan pengemukan juga, tapi muka-mukanya dewasa itu, teman-teman. Untuk aku masuk itu. 4.600 2 ekor. Kita jalan lagi ke berikutnya. Sudah berjalan berapa nih? 23 menit. Kita akan tambahin lagi. Soalnya teman-teman ada yang bilang untuk kurang panjang ya durasinya, kita tambah durasi. Kita tambah durasi lagi. Berapa pirang? 55. 2 ekor ya. 5.500 2 ekor. 55 2 ekor. Yo. Ekonomis sebenarnya. 55 2 ekor. Barang ya bagus ini. Nanti 275. 275. Pantes barangnya. TB-nya ya sekitar 77. Belum genap 80 TB-nya, sekitar 77. Main ki Kang ya. Spoil kabeh? Spoil kabeh ya? Oh, malah udah spoil semua teman-temannya. Ya murah ini. Murah. 5.500 ini. Nah. 5.500 sudah poel semua, 2 ekor. Yo, murah ini. Udah dewasa. Siap untuk kurban. Barang melimpah teman-teman ya, di Pasar Kambing Karang Pucung. Bisa kita lihat sudah siang tapi masih padatnya seperti ini. Kita akan putar kameranya. Nah, putar kamera tentunya dengan populasi ribuan ekor kambing di Pasar Kambing Karang Pucung sampai membludak ke parkiran. Ini lagi ditawar nih kelihatannya nih, yang harga 55 2 ekor masih ditawar nih. Oke teman-teman, kita tutup videonya ya. Terima kasih bagi teman-teman yang baru gabung, jangan lupa komen, like, subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Udin Enja Channel. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai sekali teman-teman ya, di Pasar Kambing Karang Pucung nih, sangat padat merayap. Selamat, selamat, asal selamat kawan kita, pokoknya penting happy Mas Bro.